Halo, ketemu lagi di channel saya. Sekarang ini saya sedang berada di Bandung, tepatnya lagi ada di Lembang. Dan di video ngetrip kali ini, saya akan menginap di salah satu hotel yang bisa dikatakan vibes-nya ini benar-benar asik banget. Namanya adalah La Oma Cafe and Hotel, yang berada di daerah Cijeruk, Kecamatan Lembang. Atau tepatnya patokannya ini deket banget sama Pasar Lembang ya. Ada di belakangnya, nggak terlalu jauh. Dan tentunya ini di depan itu adalah pintu masuknya. Nah, kebetulan saya baru saja tiba di parkiran, di mana parkirannya juga bisa dikatakan luas banget, terus juga asri. Dan penasaran pengen lihat dalamnya kayak gimana, langsung aja kita masuk, yuk. Sekarang saya sudah berada di ruang resepsionis nih, yang lobbynya ini benar-benar luas banget. Ada di sini resepsionisnya, dan kebetulan itu adalah omanya nih, katanya Oma Susilawati namanya. Dan di sini juga nyambung langsung sama resto atau juga sama kafenya. Jadi kalau misalkan kafe itu buka dari jam 7 pagi sampai dengan malam. Kalau misalkan kita pengen pesan makanan yang sudah tersedia di menu itu ada. Tapi kalau misalkan pengen pesan sendiri misalnya gitu kan, makanan yang kita suka itu bisa dibuatin. Oke, dan kebetulan udah check-in, jadi sekarang kita akan langsung coba melihat bagaimana kamarnya nih, yuk. Nah, sekarang kita akan mencoba menuju ke kamar. Jadi ini adalah jalan menuju kamar yang saya tempati. Kebetulan ada di lantai 3. Tempatnya itu ada di ujung sana tuh, di bangunan sebelah sana. Nah, ini adalah kafenya nih. Ya, jadi kafenya sebelah sini menyatu dengan tempat sarapan juga. Nih, lihat nih, vibes-nya bener-bener asik banget. Ada kolam ikan, kita bisa ngasih makan. Dan sekarang kita akan coba lihat suasananya ada di sekeliling pastinya, yuk. Wow, keren banget ya, serba hijau, bener-bener adem. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, kita bahas dulu harga nih. Jadi, La Oma Cafe dan Hotel ini, kamar-kamarnya berkisar di harga sekitar 600 ribuan untuk tipe deluxe yang saya sempati. Dan saya bookingnya lewat tiket.com, karena sering banget ada promo dan banyak kemudahan yang bisa kita dapetin kalau lewat tiket.com. Salah satunya nih, saya dapat promo dari harga yang tadinya 600 ribuan cuma jadi 500 ribuan aja. Mantep kan? Dari harga segini kita udah dapat fasilitas breakfast, snack time, free pass di jacuzzi, sauna, fitness center, kolam renang, serta wifi yang kenceng. Nah, jadi buat kalian yang ada rencana untuk staycation atau liburan bareng sama teman dan keluarga tercinta, gak usah khawatir. Karena tiket.com punya banyak banget harga promo OTW dengan kode OTW Stay untuk hotel domestik, villa, serta apartemen. Lalu ada juga OTW Hotel INT untuk hotel internasional. Promo ini mulai dari 24 Maret sampai dengan 1 April 2022. Dan ada tambahan promo kode lebih menggelegar di jam gledek. Kode promonya yaitu Gledek Stay. Promo diskon 50% plus up to 1,2 juta di jam gledek dari jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam. Jadi untuk gledek stay ini adalah bonus diskon yang lebih menggelegar di jam gledek dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Oke, sekarang kita lanjutin lagi turnya untuk lihat ada fasilitas apa lagi nih yang ada di La Oma Cafe and Hotel ini. Yuk. Nah, jadi La Oma Cafe and Hotel ini punya beberapa tipe kamar ya, mulai dari deluxe, super deluxe, lalu suite, dan juga ada cottage-nya juga. Nah, kalau misalkan untuk yang deluxe itu jumlahnya ada 23, kalau misalkan untuk yang super deluxe itu jumlahnya ada 15, untuk yang suite ada 3, dan cottage itu ada 5. Wow, keren banget ya. Dan sekarang kita akan coba nikmati suasana yang ada di sini sekaligus juga untuk menuju ke kamar pastinya, yuk. Nah, jadi ini adalah public area ya, taman-taman ini ya, benar-benar sekali lagi vibes-nya benar-benar luar biasa banget. Di sini tuh ada gazebo-gazebo buat bersantai, fasilitasnya ya. Terus juga ada kursi di situ tentunya buat bersantai juga. Kalau misalkan itu lagi ditutupin karena di sini sering hujan tiap hari, jadi takut rusak. Nah, sementara sebelah sana itu adalah ballroom, jadi bisa dipakai buat acara-acara. Dan yang pasti di sini juga tuh konsepnya kayak rumah-rumah joglo gitu ya untuk ininya. Asik banget sih, asik. Jadi ini tentunya ramah buat keluarga. Jadi kalau misalnya ngajak keluarga, anak-anak tuh kayak di belakang itu bisa main sepuasnya di sini, enak banget.
Wah, suasananya itu loh luar biasa banget. Dan yang pasti sejuk karena berada di Lembang. Nah, ini juga merupakan salah satu public area yang bisa tentunya pengunjung tempati, bisa buat makan, bisa buat bersantai. Nah, ini adalah sebelum kita melewati kamar, jadi saya harus melewati public area dulu atau tamannya yang benar-benar indah banget. Nah, sementara kalau misalkan pemandangan ke arah sana tuh, itu kita bisa ngelihat view pegunungan ya, sambil menuju ke kamar. Nah, ini ruangan ini bisa dipakai tentunya buat acara-acara. Jadi di sini kalau misalkan untuk acara-acara kecil bisa nih dengan konsep rumah joglo kayak gini. Oke, wah asik banget sih. Ini belum nyampe kamar aja udah banyak banget hal-hal yang tentunya bisa dinikmati nih. Wah asik banget. Dan ini fasilitasnya selain ada public area tadi juga ada swimming pool, terus ada juga jacuzzi ya. Nanti kita akan coba lihat ke bawah tentunya. Nah ini dia suasananya benar-benar indah banget. Jadi di sini kita tentunya bisa menikmati suasana dengan pemandangan langsung tuh. Kalau di sebelah sana itu ada gunung kali ya, Gunung Tangkuban Perahu mungkin ya. Nah sementara kalau misalnya di bawah itu adalah kolam renang. Wah asik banget sih. Nanti kita akan coba ke bawah untuk lihat. Sekarang kita akan coba lihat kamarnya dulu. Yuk. Nah sekarang kita akan coba lihat kamarnya. Ini dia kamar yang tentunya saya pesan. Ada kamar tipe deluxe ya. Dan fasilitasnya ada kasur. Terus juga ada kursi buat chill, buat santai. Dan ini cukup besar ruangannya. Terus sebelah sini ada smart TV juga. Lalu kalau misalkan di sebelah sini, ini ada tentunya untuk menyimpan barang. Ada disediakan minuman juga dua. Terus juga ada buat tempat bikin teh ataupun juga kopi. Kalau misalkan ini, nah ini ada ini juga ya ternyata. Oke, ada minibar, ada bekas mini. Nah, kalau misalnya untuk lemari menyimpan baju, ini ada di sebelah sini. Wah. Cukup besar. Gede banget. Aku mau pipis. Iya. Oke, kalau misalnya untuk toilet ataupun juga WC, ini ada di sebelah sini kamar mandinya. Dan ini juga cukup luas. Ya, ada wastafel, terus juga untuk WC-nya, dan ini untuk kamarnya sebelah sini. Keren. Nah, nanti setelah ini kita akan coba lihat suasana tentunya yang ada di La Omba Hotel dan Cafe ini seperti apa. Sementara itu kita nikmati dulu suasana yang ada di kamar ini pastinya. Sekarang saya sudah berada di lantai 1, jadi di sini ada beberapa fasilitas yang bisa dipakai tentunya buat pengunjung, seperti ada ruang fitness sebelah. Nah, sementara kalau misalnya di sini adalah tempat sauna, jadi kita akan coba lihat. Nah, ini bukanya dari jam 7 sampai jam 9 malam ya. Oke, jadi tempatnya ada di sini. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada jam 7. Nah, sementara kalau misalnya sauna, ini ada di sini, kita akan coba lihat. Wah, ini dia nih tempat saunanya. Mantap. Nah, sementara kalau misalnya untuk kolam renang, itu ada di sebelah sana. Jadi nanti kita akan coba ke sana juga pastinya untuk melihat. Oke, ini adalah public pool. Tempat untuk berenang pastinya. Dan ada dua kolam untuk anak-anak sama untuk yang dewasa. Ini suasananya benar-benar asik banget ya. Apalagi ini banyak pepohonan, jadi bisa dikatakan rimbun kalau misalkan untuk berenang di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen ke atas lagi ke public area yang taman tadi, ini tentunya bisa lewat tangga sebelah sini nih.
Sekarang kita akan coba melihat suasana malamnya sekaligus juga berjalan-jalan di Laoma Cafe dan Hotel ini. Yang vibes-nya ini kalau misalkan malam benar-benar asik banget, dihiasi lampu-lampu seperti ini. Instagramable banget, terutama buat nongkrong seperti itu. Di sini ada juga saung-saung. Di tengah cuaca Lembang yang bisa dikatakan sejuk, apalagi sekarang hujan dingin ya. Ini asik banget nih, di sini juga bisa sambil santai. Dan ini tentunya ramah buat keluarga ya. Jadi kalau misalkan kita ngajak keluarga ke sini, itu bisa dikatakan cocok banget lah. Yuk kita jalan ke depan. Sekarang saatnya check out. Wah, benar-benar pengalaman yang luar biasa banget menginap di Laoma Cafe and Hotel di Lembang, Bandung ini. Jadi bisa dicoba juga nih tentunya kalau misalkan berkunjung ke Lembang atau Bandung, tuh lihat tuh vibes-nya benar-benar luar biasa banget. Dan pastikan kalau misalkan pengen nginep di sini, bookingnya lewat tiket.com karena banyak promo yang tentunya menguntungkan banget. Ya sudah, terima kasih banyak sudah menonton video ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.